Hi guys, so video kali ni kita nak cerita pasal Suzuki Jimny 74 baru siap pasang light cruiser, Wayland light cruiser rooftop 10 dan juga Mazda 180 side awning. Okay, dan ni memang sesuai lah untuk Jimny yang size comel dia ni kan. So kemah ke awning ke memang sesuai lah untuk Suzuki Jimny 74 ni. Okay, so ini adalah sebelah kiri ni kita 180 side awning lah. Okay, bila dia lipat dia akan jadi 1.5 meter panjang. Bila dia buka dia jadi macam ni lah. Boleh rujuk Facebook kita orang lah. Okay, so semua hitam. Dia punya beam aluminium hitam. Nak pakai tiang boleh, tak nak pakai tiang pun boleh. Macam tu dia buka ke belakang dan ke depan lebih lah. Okay, so ini Wayland Light Cruiser pun color combination dark color. Okay, tengok dalam. So kemah ni adalah capacity 2 orang. Siap tilam, siap lampu LED. Macam tu LED dia boleh adjust lah, dim ke cerah ke. So pun sama hitam, lantai hitam, tangga hitam. So kenalah dengan Jimny ni yang color dia yang striking ni. Memang cantik lah. Memang ngam, size pun ngam, color pun ngam. So memang memang kira ngam lah. Ini daripada Wayland. Okay, so ini bila keadaan tutup lah. Okay, so kemah tu dia adalah soft cover light cruiser ni, so ditutup macam tu lah. Okay, so itu awning bila kita tutup, lipat macam tu dia akan jadi 1.5 meter panjang sahajalah. So untuk apa ni Jimny ni, macam ni lah keadaannya bila tutup. Okay, so kemah dengan awning ni, base dia kita pakai crossbar daripada Rhino Rack Australia lah. Okay, untuk JB74 ni, ini adalah base dia. Kita memang heavy duty lah, boleh tampung berat. Itulah cerita dia. So jangan lupa check Facebook, TikTok kita orang dan juga YouTube MZ Eco Venture. Bye bye.